Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okay, bertemu kita lagi dalam matematik, pelajaran matematik tentang 4 KSSM. Okay, di bawah tajuk topik yang ketiga. Okay, topik yang tajuk bab yang ketiga iaitu penakulan logik. Okay, penakulan logik di muka surat 66. Okey, hari ni kita tengok. Okey, membina, kita tengok besarkan . Okey, membina dan membandingkan nilai kebenaran akas, songsangan dan kontrapositif bagi suatu implikasi. Okey, tengok. Okey, contohnya. Okey, kita tengok. Sebelum membandingkan nilai kebenaran akas, songsangan, kontrapositif suatu implikasi, perhatikan perbezaan antara keempat-empat pernyataan yang tadi. Okey, contoh pernyataan. Okey, jika Ali seorang pengawas, okay, ini adalah P, maka okay, jika P maka Ali seorang yang disiplin, ini Q. Jika P maka Q, jika pernyataan tersebut jika P maka Q, okay, akas dia mesti terbalik. Okay, P adalah Ali seorang pengawas, ni P. Ali seorang yang disiplin, ni adalah Q. So akas dia, jika Q maka P. So pernyataan dan akas dia terbalik. Jika P maka Q adalah pernyataan, so akasnya adalah jika Q maka P. Okay, songsangan pula. Songsangan ni maksud dia kita menafikan P ni tadi. Okay, menafikan P dan Q. Sorry, P dan Q. Kita nafikan P dan Q, iaitu dengan letak tanda negatif. Artinya italik P, italik Q. Okay, contoh dia, macam mana kita nak songsangkan? Pernyataan ni kita nak songsangkan dia. Kita nafikan, iaitu jika, okay, kita guna warna biru pula. Jika Ali, ini adalah P, cuma dia nafikan P, iaitu Ali seorang pengawas. Dia nafikan Ali bukan seorang pengawas. So Q pun sama, Ali seorang yang berdisiplin, kita negatifkan dia, tidak berdisiplin, kita nafikan. Jadi songsangan dia adalah jika bukan P maka bukan Q. So ayat dia adalah jika Ali bukan seorang pengawas, maka Ali seorang yang tidak berdisiplin. Okey, itu songsangan. Okey, seterusnya kita tengok apa dia maksud kontrapositif. Kontrapositif ni maksud dia kita akaskan dia bagi songsangan tersebut, iaitu ni adalah negatif P, ni negatif Q. So kita terbalikkan, letak sini negatif Q, letak sini negatif P. Okey, itu dapat kontrapositif, iaitu jika Ali seorang yang tidak berdisiplin, okey, menafikan Q tadi, maka Ali bukan seorang pengawas. Okey, faham ? Okey. So, okey, tengok contoh nombor 12 di muka surat 66. Okey, dia kata, tuliskan akas, songsangan dan kontrapositif bagi implikasi yang berikut. Okey, nombor 12A. Jika X ialah nombor positif, ni adalah P, maka X lebih besar daripada kosong, ni adalah Q. So akas dia, yang pertama akas, ni akas. Okey, kita terbalikkan, Q dulu baru P. So jika X lebih besar daripada kosong, jika X lebih besar daripada kosong, ni Q. Okey, ni adalah P, ni Q. So akas dia adalah jika letak Q dulu, X lebih besar daripada kosong, maka P. X ialah nombor negatif. Okey, itu akas. Kemudian songsangan. Songsangan ni kita menafikan P dan Q tadi. Okey, menafikan P dan Q, iaitu P ni adalah jika X nombor positif, so kita menafikan.
Jika X bukan nombor positif, maka nafikan Q juga. X tidak lebih besar dari kosong. Letak ayat tidak nafikan. Itu adalah songsangan. Okey, atas dah siap songsangan. Seterusnya kontrapositif. Kontrapositif ni negatif P, negatif Q. So kita akaskan tadi. So negatif Q dekat sini dan negatif P dekat sini. So akan jadi jika X tidak lebih besar daripada kosong, maka X bukan nombor positif. Okey, dah siap. Faham eh? Okey, tu yang pertama. Yang kedua, contoh kedua kita ambil. Jika P kuasa 2 tolak Q lebih daripada kosong. Kenyataan dia, P kuasa 2 tolak Q lebih daripada kosong. Ini adalah P. Maka, ini adalah Q. So, akas kita balikkan. Ini adalah Q. Ini adalah P. Okay, kita balikkan. So, songsangan dia. Songsangan dia, kita kena menafikan P ni. Nafikan P. Nafikan Q. So, nafikan P, kita tukar simbol dia. So, P kuasa 2 tolak Q kuasa 2 lebih kecil dan sama dengan kosong. Maka, nafikan ni. P campur Q kurungan P kuasa Q. P tambah Q kurungan P tolak Q lebih kecil sama dengan kosong. Kontrapositif, kita balikkan. Negatif Q dekat sini, negatif P dekat sini. So, kita balikkan tadi. Jika kita ambil ujung dulu, P tambah Q kurungan P tolak Q lebih kecil kosong, maka P kuasa 2 tolak Q kuasa 2 lebih kecil kosong. Siap. Okey, seterusnya tengok soalan nombor 3. Jika P maka Q. Okey, ni P, ni Q. Okey, akas terbalikkan. So ni jadi Q, ni jadi P. Okey, terbalikkan. Jika X sama dengan 5, maka X tambah 1 sama 6. Akas dia terbalikkan. Jika X tambah 1 sama 6, ambil sini dulu, maka X sama dengan 5. Songsangan pula, kita terbalikkan, nafikan P. Ni P, negatif P. Okey, kita nafikan P. So, ni pun kita nafikan Q. So, akan jadi X tak sama dengan 5, maka jika X tak sama 5, maka X tambah 1 tak sama dengan 6. Okey, kontra positif, kita terbalikkan. Okey, negatif P, negatif Q. So, letak sini negatif Q dulu. Letak sini negatif P. So, jika X tambah 1 tak sama dengan 6, maka X tak sama dengan 5. Okey, itu contoh nombor 12. Okey, seterusnya kita tengok contoh nombor 12. Okey, kita tengok contoh nombor 13. Okey, contoh nombor 13. Okey, contoh nombor 13 ni kita nak tengok okey, kita tengok. Okey, alright, kita tengok menentukan. Okey, kita tengok nilai kebenaran. Okey, hasil perangsangan tadi kita nampak nilai kebenaran kontrapositif sama ada nilai kebenaran aplikasi jika P maka Q, akas songsangan dan akas songsangan bagi kontrapositif satu sama lain dan nilai kebenaran satu sama lain. Okey, tengok kita tengok table ni. Kita tengok table ni. Okey, jika pernyataan tersebut P dia benar, Q benar. Kalau pernyataan dia benar, table ni. Jika P maka Q jika P benar, Q benar, pernyataan dia benar. Okey, jika P benar, Q palsu, pernyataan dia adalah palsu. Jika P palsu, Q benar, pernyataan dia adalah benar. Jika P palsu, Q palsu, pernyataan itu adalah benar. Okey, contohnya kalau dua-dua benar. Okey, pernyataan ni, okey, kesimpulan ni kita tengok. Nilai kebenaran aplikasi jika P maka Q adalah sentiasa benar kecuali apabila P benar, Q palsu. Kalau hujung ni palsu, baru pernyataan tersebut palsu. Okey. Kalau hujung dia palsu, baru pernyataan tersebut palsu. Okey. Kemudian jika antara kejadian palsu, maka antara kejadian palsu, okey, maka implikasi jika P dan Q sentiasa benar bergantung kepada nilai kebenaran. Okey, maksudnya jika yang depan ni palsu,
okey, automatik penyataan tersebut benar. Okey, sebabnya bila dia palsu dan benar, dia jadi benar lah. Okey, okey. Itu dia punya table. Nanti kita tengok contoh, kita boleh faham. Okey, kemudian okey, kita tengok contoh. Contoh, kita tengok. Tentukan nilai kebenaran implikasi akar songsangan dan kontra positif bagi okay, jika tengok, jika 2 darab 3 sama dengan 6. 2 darab 3 6 ni benar lah. Maka 8 tolak 2 adalah 6. 6 darab 3 adalah 18. Okey. Maka 6 darab 3 sama dengan 18. 8 tolak 2 adalah 6. 6 darab 3 sama dengan 18. Okey. Jika 2 darab 3 sama dengan 6, benar. Maka, okey, ada, sorry. 8, okey, sorry, balik ni. Okey, kemudian kita tengok ni. Kita ambil yang ni. 8 tolak 6. 8 tolak 2 adalah 6. Okey. Kemudian, 6. Ni, okay, this one ni darab ni dulu, darab dulu. So, kita tengok darab. Kita padam. So, kita kena darab dulu. Okay, so 8 tolak 6. 8 tolak 6 adalah 2. So, 2 sama dengan 18. So, benda ni adalah salah, palsu. Jadi, bila satu benar, satu palsu. Satu benar, satu palsu. Okay, tengok eh. Jika benar, kita ambil benar dan palsu. Okay, tengok benar dan palsu. Okay, tengok P ni. Ni P. Ni Q. P benar. Q palsu. Okay, kita ambil P benar. Q palsu. So, penyataan akan jadi palsu. Ni palsu lah. Akas akan jadi benar. So, benar. Okay. Songsangan akan jadi benar. So, benar. Kita ambil P ya. Tak ada terbalik kan. Kontra positif akan jadi palsu. Alright. Boleh? Okay, itu contoh 13. Okay, saya nak awak buat latih kendiri 3.1E. Okay, 3.1E. Kita tengok di muka surat 69. Okay, saya nak awak buat praktis latih kendiri 3.1E muka surat 39. Awak buat nombor 1 A, B, C, D dan nombor 2 A, B, C dan D. Okay, awak buat. Kemudian kita boleh bincang dalam grup Telegram. Jika ada tak faham apa semua, awak boleh mesej saya dan kita akan berinteraksi secara dalam Telegram. Okey? Alright. Okey, jangan lupa subscribe video saya iaitu YouTube Nizam Tahir. Okey? Kemudian awak boleh share kepada rakan-rakan jika rasa ianya bermanfaat. Okey, sekian. Selamat membuat latihan. Semoga awak berjaya insya-Allah dengan cemerlang dalam matematik SPM, insyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Okay, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.